Ya, ini bisa dibongkar ternyata. Pakai panas, guys. Oh, ternyata hanya gulungan, guys. Nanti kita pakai ini ya, tambahkan ini otomatis. Iya, otomatis. Dan dijual lagi. Nah, ini nggak pakai isolasi bakar nih, bahaya nih ya, nggak kesetrum ini. Nah, ini sangat ringan, pantesan harganya murah ya. Sudah. Ya, berarti cuma hanya gulungan ini. Ya. Pengaman, nggak ada otomatisnya. Kita ambil otomatis sama lampu. Ini ada lampu. Oke, ini kita sudah mau modif ya. Tadi dari saklar, dari colokan langsung ke sini. Kita akan menambahkan otomatis termostat pengatur suhu otomatis dan lampu indikator. Jadi kalau sudah panas maksimal dia mati sendiri. Oke, kita coba dulu. Ini yang udah dimodif ya. Ini ada lampunya. Ini lampunya dibor, masukin sini. Terus otomatisnya dari bawah. Ini langsung dicoba hasilnya gimana. Biasanya sebelum 2 menit sudah mati harusnya. Tergantung letak itu otomatisnya ya. Cuma kayak kafe. Habis kalian, kita tungguin. Ini kecil ya, coba dibanding yang ini. Kali ini udah biasa pakai ini, cuman yang kemarin udah rusak. Ini ya, lama banget. Ini dari pertama ya, dari beli udah 5 tahun lebih. Ini yang lama. Tapi ininya baru. Ini ya masih nyala. Kita tungguin sampai mati. Kalau ini hadapnya ke bawah, panasnya dari sini. Kalau ini hadapnya ke atas. Bisa tambah lorok. Nah, oke, bos. Sing isor, sing tembus. Utuh, lihat tembus, tambalan tembus. Iya. Yeah.